Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan penampilan tari barongket dari Seke Barong Darmodayana, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batuh, Duta, Kabupaten Gianyar. Desa Buruan, Kecamatan Belah Batuh adalah desa yang sejak zaman dahulu telah dikenal sebagai salah satu basis barongket terkuat di Kabupaten Gianyar. Budaya barong, khususnya barongket, di desa ini pernah mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-20 dengan bintangnya Iwayan Sambang yang kemudian disusul oleh Iwayan Kerse. Kuatnya budaya barong di desa ini tidak lepas dari kehadiran ide sesuunan Ratu Gede yang setiap 6 bulan harus napak pertiwi. Dalam lomba barongket di arena Pesta Kesenian Bali tahun 2021 ini, komunitas Barong Buruan menyajikan tari Mapang Barong yang terdiri atas 3 bagian utama. Eagle Papeson dengan iringan tabuh gilap baris, dilanjutkan dengan Eagle Guak Maco dengan iringan tabuh Bapang Gerude, lengkap dengan Eagle Pelayon dan Ngigelang Pajang. Diselingi dengan Eagle Ngintip Jangkrik, diiringi Gineman Suling, dan diakhiri dengan Eagle Pekat, dengan iringan tabuh Omang. Tari Mapang Barong ini disusun dengan merevitalisasi gaya-gaya dan ekspresi tari barongket warisan para penari tua dari Desa Buruan, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar yang pernah berjaya di Pulau Dewata. Penari Iwayan Suartawan, Putu Gede Wirabawa Putra, Tukang Kendang Pengrawit, Anak Agung Gede Dalem Pratama Putra, Pembina Tari Gede Radiana Putra, Pembina Tabuh Pande Gede Eka Mardiana, Konsultan Iwayan Dibia. Hadirin, inilah Duta Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan.
Thank you.